Aku ngerawat kulit banget, banget. Ngerawat banget dong. Iya dong. Iyalah pasti. Ya, termasuk. Sering. Sesekali pasti ada. Kulit aku kering banget sih. Lebih cenderung ke berminyak sih. Jenis kulit aku ini kering, kering banget. Kalau sekarang sih lebih ke kering, kusam kayak gitu sih. Jenis kulit aku kebetulan kering. Kulit aku kusam dan kadang sampai ada kerutan halus dan flek hitamnya. Lebih cenderung ke kering dan mudah kusam. Ya itu bekas jerawat yang memandel dan kulit aku tuh benar-benar sensitif banget. Kadang kayak ada beruntusan gitu di pipi. Kalau misalkan aku pakai skincare atau apapun itu suka kayak perih-perih gitu. Nah di era pandemi kayak gini aku bener-bener jarang banget ngerawat kulit aku, jadi kayak lebih kusam, terus pori-porinya membesar, jerawat juga banyak banget. Setelah melahirkan ya, jadi kayak timbul stretch mark di perut, terus karena saya ibu rumah tangga, jadi kalau habis masak kena cipratan minyak jadi berbekas gitu. Kadang kalau lagi kumpul komunitas, terus lagi acara di luar ruangan, aku nggak bisa menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuhku. Mungkin itu juga yang bikin aku ada flek hitam dan kerutan halusnya. Karena kerjaan saya kena AC terus, jadi mau nggak mau kulit cenderung kering dan dehidrasi. Karena kering banget itu, jadi sampai yang kayak kalau digores itu bersisik, putih gitu. Nah, aku tuh super sering banget coba-coba skincare. Terus di saat aku coba-coba skincare, yang ada kulit aku jadi tipis. Nah, karena tipis tadi, aku jadi ya bermasalah dong kalau dipencet-pencet perih, kayak gitu. Aku udah nyobain beberapa skincare sih, tapi kayak apa ya? Ini komedo nih, bisa lihat sendiri banyak banget, dan ini juga jerawat, bekas-bekas jerawat nggak hilang-hilang sampai sekarang. Ya, banyak yang nggak cocok sih, soalnya bertentangan sama kulit aku. Jadi bekas lukanya tetap nggak hilang, bekas jerawatnya juga nggak hilang. Nggak pernah sih dapat skincare yang lembab seharian gitu, nggak pernah sih. Biasanya pakai facial wash, terus kayak ketarik gitu. Sampai sekarang belum ada sih yang efeknya kelihatan jelas gitu. Kulit masih terasa lengket, kalau dibilang sih masih dehidrasi. Aku coba sekarang ya. Merasa banget di kulit dan benar-benar nggak lengket. Lembab dan nggak lengket. Oke juga. Bisa lembab gini? Apa ini? Ih, ada butiran kuningnya bikin kulit aku lembab banget ini. Cepet meresap. Ringan dan juga cerah. Dia ringan, cepat meresap dan lembab, mencerahkan juga. Udah ringan, nge-cover lagi. Fresh, nggak ketarik juga. Mau dong? Mau dong, mau. Mau dong.